Bertemu kembali dengan saya Fajar Fidansyah pada kanal YouTube Guru BK Zamanow TV. Dan kali ini saya ingin preview website bimbingan dan konseling yang sudah saya kembangkan sebelumnya menggunakan aplikasi online Google Site. Nah, Google Site ini sendiri merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk mengembangkan website atau situs yang secara simpel dan sederhana bisa kita bangun, kita buat untuk organisasi kita sendiri dengan yang sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Google lainnya seperti misalkan Google Form, Google Drive dan lain sebagainya. Maka dari itu aplikasi ini sangat mudah digunakan untuk mengembangkan sebuah website. Nah, kali ini saya akan preview website atau halaman bimbingan dan konseling SMKN 1 Pacet yang sudah saya buat menggunakan Google Sheet. Dan saya akan coba share screen. Nah, berikut merupakan halaman website SMKN 1 Pacet. Nah, ini websitenya. Kita bisa akses melalui ini site.google.com /view/bksmkn1pacet atau bisa juga langsung di bit.ly bksmkn1pacet. Nah, seperti ini. Maka nanti akan keluar halaman seperti ini. Iya. Nah, ini sudah tersedia di layar. Ini adalah website SMK bimbingan dan konseling SMKN 1 Pacet. Hanya tersedia 4 halaman utama. Yang pertama halaman muka. Saya simpan di halaman muka ini untuk Nah, bidang layanan seperti biasa ada pribadi, sosial, belajar, dan juga karir sesuai dengan bidang layanan yang ada. Kemudian, nah itu demikian tadi halaman muka. Saya kita buka. Halaman muka terdiri atas komponen-komponen yang tadi saya sudah sebutkan. Dan juga ditambah dengan adanya video pengenalan BK. Ditambah juga ada link-link menuju ke komponen sistem. Komponen layanan. Nah, kemudian kita maju ke komponennya. Pertama ada layanan dasar. Nah, di sini ada layanan dasar. Saya sisipkan juga nih assessment. Ini bisa nge-link ke tadi ITP. Kemudian di layanan dasar juga ini dimasukkan juga materi-materi materi-materi bimbingan yang sesuai dengan kurikulum bimbingannya. Dilihat. Nah, ini baru sebagian ya, nanti bisa di-upgrade terus, tambahkan terus. Untuk layanan respons, ya seperti itu untuk layanan dasar. Selanjutnya untuk layanan responsif. Layanan responsif saya menyediakan konseling lewat WA. Caranya tinggal pertama ngisi buku tamu konseling di sini. Kemudian untuk nge-WA
lewat sini, grup kelas 10 ke sini, kelas 11 ini, kelas 12 ini. Tinggal diklik nanti masuk ke WA. Gitu. Nah, ini ada foto-foto guru BK-nya. Kemudian untuk layanan perencanaan individual juga sama. Seperti ini. Nah, ada apa namanya? Ada langkah-langkahnya, e-counseling untuk penginatan, boleh penginatan di sini. Isi buku tamu dulu, kemudian ada guru BK kelas 10-nya siapa, 11 siapa, 12. Jadi perencanaan individual juga sama, bentuknya counseling, kalau dulunya e-counseling ya, lewat WA saja. Kemudian itu untuk halaman muka dan sekarangnya dukungan sistem. Dukungan sistemnya sendiri saya masukkan sambal LBKSN. Dimana semuanya sudah ada, sebenarnya dukungan sistem ini yang luas ya, karena ada PKB, ada apa konsultasi dan lain sebagainya, ada kurikulum, apa namanya, kurikulum, kurikulum, ya kurikulum secara luas, kurikulum sekolah, dan sebagainya, tapi saya hanya masukkan sambal saja. Ini dukungan sistem itu adalah supporting system yang mendukung kegiatan bimbingan dan konsultasi. Ada PKB, ada yang lain. Nah, ini saya masukkan sambal di sini. Jadi sambal itu adalah sistem bimbingan dan konseling elektronik. Jadi ketika ingin bikin administrasi, tinggal klik saja, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian langsung berupa langsung berupa PDF. Nah, itu merupakan preview dari preview dari website BKSN yang saya buka. Dan sekali lagi, ini sangat mudah membuatnya. Sangat mudah membuat website seperti ini. Website seperti ini sangat mudah dibuat. Jadi dengan Google Site ya, atau dengan yang lain, WordPress pun bisa, Blogspot bisa. Tapi dengan adanya Google Site yang sudah terintegrasi dengan Google Form, Google Drive, itu jadi lebih mudah. Jadi saya menggunakan aplikasi itu. Dan semuanya tinggal seret-seret-seret, tambah-tambah-tambah, udah jadi. Nah, itulah yang mengapa saya memilih penggunaan Google Site. Nah, ini contoh video. Video pun bisa di-embed ya. Video pun bisa di-embed di sini. Jadi mau nyimpan materi pun bisa. Kayak misalnya di layanan dasar, ini sudah banyak sekali materi. Walaupun belum banyak betul ya. Ini sebenarnya masih banyak lagi materi yang sudah saya lakukan, tapi baru saya tampilkan sedikit-sedikit. Nah, ini materi bisa memasukkan kita bisa memasukkan materi-materi layanan dasar di sini, yang umum-umum bisa masuk sini. Nah, ini ya, learning loss dan sebagainya. Dan ini masih bisa banyak sekali di materi. Kemudian bisa kita pembahasan bisa diklik gitu ya. Nah, itu sekilas tentang atau preview tentang Google Site untuk bimbingan dan konseling. Cara membuatnya mudah, dan jika Bapak dan Ibu membutuhkan tutorialnya, silakan komen di YouTube-nya ya, di YouTube bagaimana cara membuat aplikasi atau bagaimana cara membuat slide. Google Site ini untuk menggunakan. Baik, demikian sedikit penjelasan tentang atau overview tentang atau preview tentang web BK SNPN 1 Pacet yang dibuat menggunakan atau dikembangkan menggunakan Google Site. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.